Halo sahabat tanam, kemarin saya bertanya apakah bunga pikok ini ketika sudah mekar bunganya lalu kita potong apakah tumbuh lagi atau tidak? Jawabannya tumbuh lagi ya, dan mereka akan terus-terusan berbunga karena mereka akan menghasilkan anakan baru dan anakannya ini nanti akan menghasilkan bunga lagi. Cuma nanti anakan barunya yang nantinya akan menghasilkan bunga kembali itu akan tumbuh menjadi bunga lagi per 2,5 sampai per 3 bulan sekali. Nah, ini penyimpanan bunga pikok ini harus disimpan di tempat yang terkena sinar matahari penuh ya, sinar matahari langsung.